Nah. Selamat pagi Amerika, selamat malam Indonesia. Coba Sam, nih. Hari ini akan mencoba dua jenis peluru. Yang satu kaliber, dua jenis peluru, 9 mili. Ini disebutnya full metal jacket. Seperti ini. Dan satu lagi 9 mili sama, tapi ini hollow point. Yang disebut hollow point itu dia tengahnya bolong. Seperti ini. Jadi perbedaannya disebut full metal jacket, hollow point. Yang ini dia adalah 115 grain. Yang disebut 115 grain ini adalah pelurunya. Dan kecepatannya 1200 feet per second. Lalu yang ini hollow point sama 115 grain. Perbedaannya satu full metal jacket, satu hollow point. Full metal jacket kekuatan untuk tembusinnya jauh lebih menembusinnya jauh lebih jauh daripada hollow point. Dan di Amerika ini kalau untuk bela diri dianjurkan pakai hollow point. Karena kalau pakai full metal jacket FMJ itu dia bisa tembusin sampai berapa lapis. Jadi kita kalau tujuannya ke seseorang penjahat, kita nggak tahu belakangnya itu ada siapa. Dan hari ini akan dicoba ke botol air, adalah 10 botol masing-masing 1 galon. Dan kita coba full metal jacket dulu. Dan hari ini kita pakai Smith & Wesson SD9VE. Jarak nembaknya kurang lebih 1,5-2 meter. Udah, Sam? Hah? Udah. Senjata aman.
itu hancur. Dua hancur. Saya dapat tiga. Pelurunya mana ya? Nah, ketemu pelurunya. Udah. Tadi mungkin terlalu ke bawah. Kita coba lagi full metal jacket. Tapi kali ini agak M-nya ke atas. Yang full metal. Kali ini 1, 2. Tembus juga. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Itu pelurunya di dalam. Hah? Pelurunya di dalam. Ini peluru dalam. Mm-hmm. Mana? Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5. Pohon. Inilah pelurunya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Enam. Aman. Jadi full metal jacket bisa sampai 5 botol. Ini botol bukan sih? Iya, sama aja galon botol. Iya. Oke. Kita akan isi lagi 10. Lihat hasil hollow point sampai berapa. Udah. Oke. Tadi yang peluru full metal udah dicoba dapat 5 botol. Sekarang kita coba yang hollow point. Hollow point itu dia kalau kena sesuatu akan mekar seperti kayak jamur. Makanya kalau dia kena, dia untuk bela diri ini sangat ya mematikan, karena dia begitu masuk ke target dia akan mekar, akan diam di situ, tidak akan apa, tidak akan seperti kayak full metal jacket
akan tembus. Oke, kita sekarang coba hollow point. Seperti ini. Senjata aman, nggak ada peluru lagi. Oke. Tadi 10 kan? Kita 3. Ini yang tadi. Saya lihat ada pelurunya enggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak ada. Saya nggak ketemu pelurunya. Oke, berarti full metal jacket tembus 5, hollow point cuma hanya 3. Oke, mau coba lagi? Terus. Oke, kita coba lagi dah. Sekali lagi. Dan barang-barang kayak gini harus dibawa pulang. Oh, ini dia nih pelurunya. Coba. Ini disebut hollow point. Masa? Ini full metal jacket. Ini hollow point. Kita akan coba lagi sekali untuk hollow point. Tadi berapa? 3.
seperti ini. Dah? Oke, senjata aman. Ini lagi. Tadi berapa? 5. Hah? Yang mana? 3. 3 berarti sisa 7. 7 sekarang 1, 2, 3. 4. 7 jatuh. Oh, 4. Berarti tetap 3. Dan ini pelurunya. Ini pelurunya ada di dalam lagi. Mulai panas. Kali ini full metal jacket, kita coba nembak melon. Yang masuk mana? Masuk keluar. Ada pelurunya? Ada. Tembus. Yang satu tembus full metal jacket. Berikutnya kita coba hollow point. Seperti ini. Aman. Perbedaannya, yang satu tembus, yang satu hancur. Oke, sekian dulu. Saking panasnya nggak tahan. Bye bye.